Okey, sekarang kita akan buat pencuci mulut. Apa yang kita buat ni adalah puding karamel. Setiap hari memang makan benda ni. Sebab tu PKP pada tahun 2020 adalah resepi yang wajib buat setiap hari ketika bulan puasa sebab time tu kes sorang-sorang dekat rumah. Ini boleh letaklah ya, suara latar, bunyi latar violin ya, sebab dia cerita sedih ni. Lepas tu tak ada peneman, lepas tu bulan puasa pula, kita kena berpuasa apa semua sorang-sorang kat situ, dan untuk mengelakkan rasa rasa sakit hati ya dan juga sedih yang melampau. Jadi Hayes akan cuba meriahkan makanan berbuka puasa itu dengan benda-benda yang meriah seperti kambing golek. Ya, rumah Hayes ada kambing golek, dekat belakang rumah ada kambing Hayes sembelih golek sendiri kat dapur. Korang tak tahu ke? Baby okay. Paling tak reti buat pencuci mulut. Senang ni, senang ni. Boleh buat sendiri kat rumah. Panaskan dulu, buat maximum heat dulu, lepas tu mediumkan dia, tuang dia dalam tu. Okey. Moha. Okay. Besar mana? Besar ke? Biar dia panas sikit macam tu, tapi make sure dia start gaul. Ini tak boleh leka langsung tau. Agak-agak dah. Mana ni kena kacau je. Kena kacau, tak boleh leka langsung. Baik. Okey, jangan berbual dengan B. Tadi kata dia nak leka. Kau bergaduh ke? Okey, ini kita pecahkan. Okey, ini kita letak esen vanila dekat perutup botol ni. Satu perutup botol je cukup. Tuang. Pop, macam tu. Satu tin susu cair kita letak. Kalau nampak dekat sini kan, gula ni dah start mencair macam tu. Cair. Nanti dia akan jadi cecair pula lah. Okey, dekat sini pula kita ada susu pekat, beri 2 sudu je. Kalau tidak, ya Allah, masya-Allah. Kenapa manis sangat? Manis sangat potong kaki. 2 sudu susu pekat. Adalah tu je. Ya, susahnya itu ni. Sebab nak tak nak, belum masuk dalam loyang ni memang benda pertama nak letak dulu ni. Kita tak boleh berbual lama-lama ni. Ini aku takut gula ni hangus. Ini dah ni. Saat genting ni. Saat genting. Okey, tutup api. So, biar haba daripada periuk tu yang pergi kat gula tu. Wari bagi dia gelap sikit lagi ni. Baby nak minta tolong tuang yang bahagian tu. Tapi bila dia tuang tu, kena ada penapis dia. Kita tuang tau. Oh, sikit je? Sikit. Nanti kita akan ambil loyang tu macam tu. Tepi tu tepi. Fobia ni pernah kena. Okey, gini eh. Gitu-gitu. Tuang lagi rasanya. Oh, hoi. Baby goyang. Okay. Macam tu je, macam tu je. Panas tu, panas. Pok. Aku ni suka betul orang melatah. Dia adalah hiburan. Ya. Kesian, tapi hiburan lah. Yang paling penting, kesian ke hiburan? Bagi saya hiburan. Tadi kita baru je letak tu, dia dah start mengeras dah. Nanti baby akan tuang dalam ni. Sabar, sebentar ya. Kita akan letak ni dulu. Ini kita pengukus. Pengukus. Hiz tak tahu Hiz bedal jiran mana punya. Tiba-tiba dekat sini. Tiba-tiba ya. Kita pandai bedal yang ada bunga-bunga. Yes. Kepada jiran saya, terima kasih kerana pinjamkan. Okey, kita akan on. Kita akan buka. Buka dulu. Bagi dia ni, dalam ni dah letak air dah. Biar dia mendidih, lepas tu tunggu wap dia naik. Ni ambil yang penapis yang kecil-kecil, halus-halus tu. Sebab kita nak cuba tangkap yang dia punya telur-telur yang tak terpukul. Oh, terpukul eh? Yang tak terpukul. Yang tak terlarut. Tak terlarut. Nanti bila kita dah habis steam apa semua ni, bila pegang tu macam ni, kulit telur. Macam tu. Macam tu. Rasa kita. Tak. Okey. Kita ambil, kita ketuk sikit. Bagi salam. Bagilah salam. Assalamualaikum. Sebab apa kita buat sini? Sebab kita buih dia naik atas. Buih dia naik atas. Ambil kita punya kertas timah. Bukan timah punya kertas, tak. Dia kertas timah kita panggil sebab dia buat daripada timah ya. Nanti tolong ni ambil ni, lepas tu tolong apa dia tutup daripada atas tu. Okey, buka penutup tu. Panas tak ni? Atas ni tak panas kot. Perlahankan api kepada sederhana sikit. Okay. Ni. Allah tumpah ke? Tak apalah. Nak buat macam mana, bukan rezeki tiba. Okey, kita ni letak panas ni. Bismillah. Panas ya. Takut. Kolok. Astagfirullah. Ya Tuhan ku. Okey. Okey dah. Tutup. Kita akan biarkan. Inilah padahannya mencuri jiran punya. Jangan guys, jangan tiru ini di rumah. Ini sebab rumah pakai penggoreng udara. Itu letak 50 minit. Tu lama sikitlah yang ni. Lama sikit. Yang ni 10 minit je.
Lepas tu kita akan sejukkan dia dekat luar dulu, okay, sebelum masuk peti.